Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindakan operasi pasar bawang bodas bakal dilakonan di tilu tepi ka opat pasar utama di saban kabupaten kota di Jawa Barat. Eta Gubernur Jawa Barat teh nandaskeun dirina geus rukun gawe jeung pihak polisi sangkan taya oknum anu nimbun bawang bodas di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandaskeun operasi pasar bawang bodas bakal dilakonan di tilu tepi ka opat pasar utama di saban kabupaten kota di Jabar. Padika tina eta prak-prakan operasi pasar teh sarupa jeung anu dilakonan di pasar Astana Anyar poe Salasa nu anyar kaliwat. Sakumna padagang kitu deui warga sejena bisa mareuli bawang bodas dina harga 20.000 saban kilona. Kita melakukan operasi pasar cukup hanya dengan 28.000 per kilo. Jadi kepada ibu-ibu, pedagang juga boleh, siapa saja, karena naiknya harga ini kan datang dari suppliernya ya, sehingga kita harus lawan spekulasi ini. Dan saya sudah kerjasama dengan kepolisian untuk memastikan tidak ada penimbunan-penimbunan produk-produk yang seharusnya menjadi hak warga, tapi ditahan-tahan untuk menaikkan harga. Jadi pola yang Bandung ini sudah berlaku dan ada di seluruh pasar-pasar di seluruh Jawa Barat. Hanya memang tidak di setiap titik pasar ya. Satu kota mungkin 3-4 pasar utama. Dan alhamdulillah apresiasi masyarakat. Eta Gubernur Jawa Barat anu loma disebut Emil Teh Nandeskeun dirina geus nyorang rukun gawe jeung pihak polisi pikeun nyinglar mucung hulna oknum anu nimbun bawang bodas di Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.